saya Dr. Gunawan, spesialis bedah plastik, estetik dan rekonstruksi. Sini saya akan memberikan edukasi tentang implan payudara. Apa itu implan payudara? Adalah suatu tindakan untuk memperbesar atau mengkoreksi bentuk payudara seseorang. Tidak, karena implan payudara itu dibuat dari jenis yang mikrotekstur high profile dan tidak mudah pecah. Berapa batas usia minimal menggunakan implan payudara? Kurang lebih saat usia lebih di atas 20 tahun. Kurang lebih selama 3 jam dan setelah operasi payudara, pasien tidak boleh melakukan aktivitas yang berlebihan, menyetir kendaraan, tidur miring, tengkurap, merokok, dan minum alkohol. Kurang lebih penggunaan implan payudara selama 10-15 tahun. Kenapa pilih Sebin? Karena Sebin terdaftar di BPOM, Made in Prancis. Banyak dipakai dokter bedah plastik di Indonesia maupun di luar negeri. Teksturnya lembut, tidak mudah pecah, hasilnya natural, tahan lama dan aman di dalam tubuh. Untuk memilih bedah plastik yang tepat, berkembang di bidangnya, berkompeten di bidangnya, dan adanya surat izin praktek. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut dan konsultasi mengenai Sebin, dan bisa datang di klinik Valera.